Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Thank you so much dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni dengan tekan butang subscribe dekat bawah. A2N Studio sekarang ni dalam mission untuk dapat 30k subscriber sebelum habis bulan Mac ni. InsyaAllah dapat je 30k sub, aku akan payung lah 3 live jersey giveaway. Aku dah ada sponsor untuk sponsor korang nanti. So guys, mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, okay? So untuk video kali ni aku ada satu kisah sedih lah untuk sharekan dengan korang. Kisah tersebut adalah berkenaan dengan pasukan Seri Pahang untuk tahun 2021 ni. Bila bercerita tentang pasukan Seri Pahang ni kau tengok betapa sedih daripada pasukan yang bersaing dengan JDT suatu ketika dahulu untuk saingan-saingan dekat Liga Malaysia kita ni. End up tim ni sekarang berada dekat relegation zone. Tak cukup dengan tu, kau tengok betapa tingginya tuanku TMJ rate pasukan Pahang dekat mata dia. Dalam temubual dengan Astro Arena itu, kau tengok TMJ siap petik nama Pahang lagi untuk bersaing dengan pasukan JDT. Cumanya bila masuk je ke tahun 2021 ni, aku boleh nampak pasukan Seri Pahang sekarang ni memang tengah barai teguk bagi aku. Setakat 6 perlawanan ni cuma dapat 4 poin hasil daripada 1 kemenangan, 1 seri dan juga 4 kekalahan. Dan kedudukan pasukan Seri Pahang sekarang berada di tangga ke-11, relegation zone lah. So dekat situ je dah menunjukkan pasukan ni tengah berada dalam keadaan krisis. Cuma aku rasa rodong-rodong dekat luar sana memang dah boleh agak benda ni akan jadi dekat tim Pahang season ni. Sebab apa? Kau tengok persiapan pasukan Pahang ni antara pasukan yang tak payah gelojoh, tak payah tergesa-gesa nak memperkenalkan player, relax ke? Promo pelancaran jersey dekat media sosial asal ada cukup lah. Itu belum masuk lagi bab jersey rasmi pasukan dijual dekat tepi longkang ke, memang selamba teruk lah management. Dan bila nak cerita tentang sebab kenapa pasukan Pahang tengah barai sekarang ni, bagi aku antara sebab utama dia apabila pasukan ni kehilangan ramai tonggak utama dan gagal lah untuk digantikan dengan nama-nama yang lebih baik. Untuk season ni kita tengok nama-nama penting untuk pasukan Pahang beberapa season lepas macam Dixon Nongkame, Faizal Miki, Nick Sharif dan juga Dinesh telah meninggalkan pasukan. Itu belum masuk lagi cerita tentang Killboy. Malah ada cerita pasal Killboy, boring lah. Cumanya benda ni sebenarnya dilalui oleh beberapa pasukan lain lah. Kau tengok pasukan Ganu, pasukan Selangor sama juga ada je lepaskan nama-nama senior dalam squad list diorang, ramai juga. Cumanya impact yang ditinggalkan oleh player-player pasukan Pahang season lepas ni bagi aku memang besar, memang payah untuk pasukan Pahang tampung balik ketiadaan player-player ni. Nama-nama macam Nick Sharif dan juga Faizal Halim selain daripada orang besi Dixon Wakame. Sebab apa bagi aku season lepas pasukan Pahang kalau kata tak ada Dixon ni memang tak ada apa lah bagian serangan diorang. Itu yang ada fan-fan Pahang siap cakap apa, no Dixon no party. Dan apabila cerita pasal coach yang digantikan selepas 2 perlawanan ni bagi aku mungkin management pasukan Pahang waktu tu dah rasa macam alah cukup lah bagi Pablo Dolah ni peluang lepas peluang lepas peluang kan. Kau tengok lah daripada zaman Matias Conti dulu main dengan pasukan Pahang, Dolah dah pegang Pahang, lepas tu masuknya Dixon, Dolah lagi, lepas Dixon belah dah main dekat League One, still lagi Dolah. Sekarang ni Dixon dah balik dah belah, takkan nak mengharapkan Dolah lagi. So mungkin disebabkan oleh faktor tu lah pasukan Pahang management dia decide untuk bawa Thomas Dully masuk ke dalam tim. So gandingan Dolah Dully diharapkan mampu lah untuk memacu kemajuan kepada pasukan Seri Pahang. Tapi malangnya sebaliknya yang berlaku. Ini yang masalah sebenarnya apabila kau ada pre-season yang pendek, kau dah tahu benda tu tapi kau still lagi nak buat perubahan dalam tim, kau bawa coach yang ada nama dekat luar masuk ke dalam tim. Nah pula coach tu memang tak ada langsung knowledge pasal Liga Malaysia, tak kenal langsung player-player dalam Liga Malaysia ni, tak tahulah budaya dalam Liga Malaysia kita. Mungkin itulah sebabnya Thomas Dully ni selamba teruk boleh hentam management dekat media cerita pasal padang latihan yang buruk gila dia kata. Tapi memang silap banyak kau datang Liga Malaysia, kau salam pun cekak tak habis lagi, kau dah ludah kat management. Memang silap banyak lah. Liga Malaysia ni kalau kau nak stay lama kau jilat lebih sikit dapat stay lama. So selepas datangnya Thomas Dully ke dalam pasukan, dia dah bawa masuk beberapa nama lah. Antara nama yang dah arrive sebelum kehadiran Thomas Dully ni adalah Litak dan juga Sergio Aguero. Lepas dia datang dia bawa masuk lagi nama-nama baru macam Pedro Henrique, Muhammadu Wage. Dan ada juga striker baru yang dibawa masuk ke dalam pasukan Seri Pahang selepas kehadiran Sergio Aguero. Player ni mungkin akan jadi lot dalam Liga Malaysia satu hari nanti, iaitu Yeyen Bokashvili. Mungkin waktu tu Thomas Dully tak puas hati dengan kehadiran Sergio Aguero dalam tim. Sebab apa? Sergio Aguero ni kita tahu dia main dengan KL Rovers je tahun sebelum ni. So Thomas Dully datang, dia kata dia nak buat pilihan dia sendiri, dia bawa masuk Yeyen ni ke dalam pasukan Seri Pahang. Itulah sebenarnya yang membuatkan fan-fan pasukan Pahang makin panas dengan manajemen pasukan Pahang. Duk turut dia kehendak Thomas Dully ni sampaikan sekarang ni kita nampak macam mana Sergio Aguero tu aku rasa lagi perform dengan pasukan Perak. Tapi kau tengok Yeyen Bokashvili walaupun
walaupun dah menjaringkan satu gol, bagi aku performance dia, body language dia atas padang memang fan-fan memang panas teruk lah dengan dia. So setakat ni bagi aku import pasukan Pahang yang betul-betul perform, betul-betul solid atas padang adalah Hero Gulon dan juga Muhammad Wage. So selain daripada tu, termasuklah Litak yang datang daripada pasukan Terengganu pun bagi aku performance dia still lagi below par. So guys, as a conclusionnya, bagi pendapat aku, aku rasa management pasukan Pahang dah start lah kena muhasabah diri. Sudah-sudahlah manage team dengan shock sendiri macam ni. Sebab apa kau tengok keluhan peminat, engagement dengan peminat, aku rasa boleh dikatakan zero lah daripada management pasukan Pahang. Itu belum cerita lagi media sosial pasukan Pahang yang memang kadang-kadang lama gila hilang password. Sampai kan media sosial peminat-peminat pasukan Pahang ni aku nampak lagi aktif, lagi kreatif lah diorang punya grafik daripada official Sri Pahang punya page sendiri. Dan untuk performance atas padang pula, pasukan Seri Pahang dah boleh start lah usha-usha. Intai-intai tengok mana striker yang akan menggantikan Yayan Bokashvili dan juga Pedro Henrique ni. Sebab apa, kerja-kerja last minute daripada pasukan Pahang ni bukan sesuatu benda yang baru lah. Silap-silap kau jangan terkejut malas nak fikir, panggil je lah balik Pokido masuk dalam team. Lagipun dia ada pengalaman main dengan pasukan Pahang dalam Liga Malaysia. So dengan apa yang sedang berlaku dalam pasukan Seri Pahang sekarang ni aku tak terkejut kalau kata next season nama-nama macam Hero Gulon dan juga Azam Aziz pun akan decide untuk angkat kaki belah daripada pasukan Seri Pahang ni. Alright guys, itu sahaja untuk video kali ni. Apa pendapat korang? Apa lagi sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan pasukan Seri Pahang ni tengah barai teruk? Aku tahu gap diorang dengan team-team yang atas diorang tak jauh mana. Apa pendapat korang? Korang sharekan aku dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support channel ni dengan like, share and subscribe A2N Studio. Itu sahaja daripada aku. Sehingga kita jumpa lagi, geng. Assalamualaikum.